Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi dengan channel kami, Basri Motor Channel. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips ya teman-teman, cara pemasangan ring seher. Ini ada motor bit. Untuk semua motor juga sama ya teman-teman, cara pemasangannya. Dan ini untuk bagi yang pemula bisa menonton video ini, dan untuk yang sudah berpengalaman atau yang sudah pro bisa di skip aja ya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan dulu kancing pennya ini teman-teman. Terus kita dorong masuk pakai obeng min kecil ini. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Terus kita dorong pakai pennya ini. Nah, ini udah pas di coakannya ya teman-teman, coakan kancingannya ini. Terus untuk langkah selanjutnya kita pasang ring sehernya ya teman-teman. Ya, di sini ada 3 macam ring teman-teman. Ya, untuk yang pertama sini ada ring oli teman-teman. Ring oli itu bentuknya seperti ini ya. Ini terus yang ininya 2 teman-teman. Nah. Ya, seperti ini. Tipis kecil ya. Ini ring oli. Terus untuk ring kompresi, ini ring kompresi 2 teman-teman. Nah, ini ring kompresi 2 ya. Bisa dilihat ini ada angkanya. Ini oversize 75. Untuk yang ring kompresi 2 ini biasanya warnanya hitam ya teman-teman. Untuk yang ring kompresi 1 ini bisa dilihat, nah, ini mengkilat ya, warnanya seperti stainless, warna seperti warna stainless ya, mengkilat. Nah, bisa dilihat perbandingannya ini. Ya, oke teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan ringnya ya. Yang pertama kita pasang dulu ring olinya ya teman-teman. Ini kita sambungannya ini kita tempatkan di sini teman-teman. Ini ada in ya, ini di atas in. Ya. Sambungannya kita tempatkan di sini. Di atas ini ya, tepat di in. Terus untuk yang ini kita tempatkan di sini teman-teman. Ya, di pojokan sini ya, pojokan. Terus untuk yang satunya ini di pojokan X. Ini ya. Jadi ini di pojokan X, ini di pojokan in sebelah sini ya. Jadi nyilang seperti ini teman-teman. Ya, di sini sama di sini.
Nah, terus untuk yang ring kompresi 2 ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, yang ada angkanya ini oversize 75 atau ya tergantung teman-teman nanti oversize-nya berapa ya. Ini kebetulan saya 75. Nah, ini menghadap ke atas ya teman-teman, menghadap ke sini. Nah, ini kita tempatkan di sini teman-teman. Di in tapi yang sebelah kiri ya, sebelah kanan. Yang ini yang kiri. Nah, ini sambungannya di kanannya. Jadi di sini teman-teman. Terus yang kompresi 1, ring kompresi 1 ini angkanya menghadap ke atas. Nah, terus kita tempatkan di sini teman-teman. Nah, jadi ini nyilang seperti ini ya. Di sini. Nah, ini di sini. Yang ini di sini ya. Terus ini di sini. Di cuma seperti ini ya, teman-teman. Dan ini untuk pancingan pennya ini saya pasang dulu. Kenapa? Karena kalau nanti kita pasang di ini. Nah, kita langsung pasang di pas di sini itu kesulitan ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung dipasang seperti ini. Ini ini di atas ya. Ini nah, seperti ini. Terus kita masukkan pennya. Kita masukkan pennya ini. Tinggal dipasang, ini tinggal dipasang kancingannya ya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah jadi ya. Mungkin sekian video dari saya ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.